hadir sebentar, tanpa sebentar, jarum, sebentar, sebentar, tapi tidak sebentar, boleh sebentar, mengafirkan. sebentar, sebentar. Ya, kalau Kalau kalian Anda bisa, saya katakan kafir bagaimana? sebentar. Kalau Anda Oh, saya sabar dulu, katakan Anda kafir, apakah Anda sebentar, menerima? sebentar, sebentar, Apakah Anda sebentar. menerima? Saya katakan Ya, Bang. kafir. Oke. Oh, sabar Saya satu dulu. terima. Saya terima. Oh, kalau kan Anda terima, oh iya. Saya Silahkan, silahkan terima. jawab. Oh Saya iya. terima. Iya. Mantap, mantap. Saya terima. Iya, mantap Pak Ya. Serul, mantap. Iya, saya terima. Gitu. Mantap itu Pak Nah. Serul. Iya. Iya. Jadi, Enggak ada masalah. Siapapun yang mengatakan saya kafir, itu ruang mereka berbicara itu. Tapi pertanyaannya, gejala apa yang dia dapat dari saya sehingga justifikasi kafir itu hadir buat Sahrul? Kan begitu, ya. Jadi gini Pak, Pak Islam ya, kembali kepada topik ya. Jadi bila Bapak mengakui Islam, harapan kami satu Pak. Dengarkan saran kami karena Bapak udah mengaku tidak paham tentang Islam yang banyak. Masalah dasar saya saja Bapak tidak paham. Masalah ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Itu kan pondasi Pak. Bagaimana tentang syariat-syariat yang lain gitu loh. Nah, dengan kondisi Bisa Bapak saya seperti tambah, ini, Pak. Bisa sebentar saya dulu, tambah, aduh. Begini, Pak Bang Islam. Kalau Anda ingin menunjukkan bahwasanya Anda betul-betul seorang Muslim yang sejati, Anda di situ juga harus menonjolkan akhlak. Bagaimana cara apa aturan diskusi yang secara Islami gitu, Bang ya. Jadi Saya ketika minta kepada Pak Syahrul agar mencabut dengar enggak sih, perkataannya itu. Bang? Bang, bisa dengar, bisa paham enggak sih permohonan saya? Saya mohon loh, Bang. Ya, Coba, saya pun tunggu dulu, memohon. tunggu dulu, Saya tunggu pun dulu, memohon. tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, ya. Nah, nanti akan saya puaskan Bapak nanti gitu loh. Dengarkan aja gitu loh, ya. Dengan pengakuan Bapak, pemahaman Islam Bapak masih cetek ya, atau belum luas. Jadi Bapak harus membayar dengan apa? Tolong dengarkan saran daripada kawan-kawan seiman Bapak untuk tidak lagi masuk kepada channel orang-orang kafir itu yang mengindikasikan Islam terhina. Nah, dengan keadaan seperti itu, mari kita belajar agama di sini, mari kita memperdalam akidah Islam kita di sini agar ya kita semua dapat ya meraih ilmu yang bermanfaat di dalam iman kita. Jadi saya kalau Bapak dengarkan nasihat ini, saya cabut dengan tegas bahwa kata kafir itu saya telah salah. Tapi kalau Bapak tetap masuk ke sana, kata itu tidak pernah akan saya cabut. Saya akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Gitu Pak. Silahkan cabut, silahkan cabut. Sebentar dulu, saya moderator. Ya, kalau saya itu hanya satu aja permohonan kepada Bang Islam ya, biar saya yakin gitu loh ya, kalau Anda itu betul-betul seorang Muslim, yang pertama itu tonjolkan akhlak Anda itu ketika berhadapan dengan senior-senior kita ini gitu kan. Jadi mohon ketika beliau-beliau lagi bicara jangan dipotong gitu Bang. Itu akhlak iya, seorang iya. Muslim gitu Bang. Ya begitu Bang ya. Nah kalau iya, Anda mohon ingin, cabut Bang ya, Pasarol, cabut Pasarol. Baik, terima sudah kasih. Tadi dicabut, sudah Baik, dicabut. Saya cabut, cabut saya dulu. Ya, Iya, sebelum sudah saya dicabut. cabut, tinggal Anda saya sebelum saya membuktikan cabut, gitu. ya. Jadi sebelum saya cabut, bolehkah Bapak menyampaikan kepada kami, bukan kepada saya, kepada kami dan seluruh pendengar di sini, insya Allah saya akan memperdalami dulu ilmu Islam saya, Iya, baru saya akan saya masuk kepada mendalami channel ilmu kami. Islam. Ya, saya mempendalami, ya. Silakan Dan cabut saya Pak tidak. Serul. Dan saya tidak akan lagi masuk pada channel kan Iya, saya channel tidak kafir. akan masuk lagi ke channel Pak Bombom itu. Silakan cabut apa, Pak Serul. Siapapun ya channel kafir ya. Iya, Adi. Silakan, silakan. Ya, oke. Okay. Coba dijanji Lebih enak berjanji di dulu, channel Pak. Channel teman-teman. Iya, saya berjanji, dulu, saya berjanji, Pak. saya berjanji Iya, tidak akan masuk. Saya sudah iya. Sebentar Pak Jene, biar dulu berjanji ya. Dulu. Saya berjanji tidak akan masuk lagi ke channel mereka. Saya berjanji. Pegang, pegang oh. aja. Baik. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini. Dulu, oke. Dengan oke, ini. Oke, sebentar dulu. Sebentar dulu, saya moderator tunggu dulu. Badian. Badian, Aduh, ya. Tunggu dulu. Biar Mama cabut. Tunggu dulu, Pak Serol.
saya moderator. Biar dicabut. Silakan Pak Sarul. Silakan Pak Sarul. Oke, sahabat. Jadi begini, tadi kan narasinya saya siap tidak masuk ke channel mereka. Ini masih bersifat umum. Mereka ini siapa? Jadi di sini harus diperjelas lagi. Saya yang semuanya tentunya Pak YouTube orang Kristen, YouTube orang Kristen. Saya tidak masuk lagi. Silakan Pak Sarul. Biar Pak Sarul mencabut pernyataannya. Biar senang ya. Coba dulu Pak Sarul. Baik, terima kasih. Yang pertama sebelum saya cabut, demi Allah saya mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Islam atas justifikasi Bapak, apa atas justifikasi saya terhadap kata kekafiran yang mengalamat kepada Bapak ya. Dengan janji Bapak tadi saya pegang ya. Saya silakan, katakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin dan kami semua di sini mengatakan hal yang sama dan saya menyatakan mencabut pernyataan saya bahwa Bapak Islam ini adalah seorang yang kafir. Tapi sesungguhnya malam ini beliau membuktikan dengan janjinya bahwa beliau adalah orang Islam sejati. Bilapun tadi Pak Islam mengatakan saya kafir, tidak perlu Bapak cabut, nggak apa-apa. Ya, saya komentar sedikit ya. Di sini saya kepada teman-teman semuanya, di sini saya nyatakan mohon maaf kalau ada tersinggung dari kemarin. Saya memohon maaf kepada Ditya ataupun Pak Sarul, Ali Dosti, dan ya, saya maafkan. Semanggar ataupun apa semewa ini. Saya memohon maaf kepada rekan-rekan semuanya ya. Yang manusia-manusia yang di ini Pak, Al-Muminun, Pak Yusuf. Pak Yusuf ya. Tolong buka surah 23. Surah 23. Surah 23, oke. Ayat berapa Sarul? 9 sampai 11, baca baik-baik biar kalian dapat ya, akalmu secara baik ya. Santai Sahrul, ngerokok sama ngopi aja dulu Sahrul ya. Wih, saya orang paling santai Pak. Nggak sip, pernah sip, saya sip. Itu mikirin tentang tanda ya. Kafiran kalian, itu keadaan ya, kalian. Iya, iya, iya. Saya bertanya, sebentar Sahrul. Pertanyaan saya adalah di mana Allahmu mengatakan dan menjamin engkau masuk surga? Nah itu buka baca ayatnya itu. Kalau Anda punya Al-Mu'minun ya. Oh. Al-Mu'minun ayat berapa? Arab berapa? Berapa? Surah berapa? Surah 23 ya? Iya, ayat 9, Pak. Itu sudah ada di layar itu. Baca Sahrul. Baca. Ya baca lah. Gimana sih? Lah kau baca itu surat bukumu. Baca. Iya, ini kan kitabmu. Gimana sih? Kamu tidak baca kitabmu. Jadi Islam kok. Baca suratmu, baca itu. Kirain dong. Hei, itu jangan melecehkan manusia. Itu misalnya. Ya, ya baca, biar aja. Kalian udah dilecehkan sama Allah, gimana sih? Baca, Sarul, baca. Saya melecehkan Anda. Iya, baca, Sarul, baca. Itulah, baca udah. Al-Mu'minun, ayat 9, baca. Sebentar ya. Iya, baca. Di mana Allahmu menjamin engkau masuk surga? Dengar, jangan ngomong aja, nggak pinter nanti. Iya, makanya ya, supaya engkau nggak gagal otak dengarin. Juga baca Tunggu baca Rul kamu. Baca Rul dengarin. Jangan lu keluar aja ya, dengarin ya. Ya, ayat ke-9 ya, serta ya, baca. Orang-orang yang memelihara sholatnya ya. Nah, ayat yang 10 terus mereka baca. Itulah orang yang akan mewarisi ayat ke-9 ya, ya. Yakni orang yang mewarisi surga Firdaus mereka ya. Terus di dalamnya. Udah terus kami ya, terus sholat Sahrul, kamu pakai akademisi ya, di mana dijaminnya kamu masuk surga? Nah ini waris apa? Mana warisan itu bukan jaminan Sarul. Kamu akademisi, jaminan sama warisan sama enggak? Secara yuridis, warisi apa hukumnya? Secara yuridis warisi itu diberikan. Dia memiliki enggak? Belum tentu, belum tentu memiliki. Lu so tahu ya, saya orang hukum. Saya orang hukum. Saya orang hukum. Tahu namanya waris, ya. Lu bukan orang hukum.
Ya, waris itu diberikan, tapi belum tentu dia bisa miliki. Nah, ya? Diberikan itu nah, kepada enggak? Apa? Diberikan sekarang kepada enggak? Sekarang mewaris. Otak akademisi mana? Mewarisi sama dijamin sama enggak? Mewarisi dengan dijamin sama. Dijamin sama enggak sama dengan mewarisi? Mewarisi kepada enggak? Kepada siapa? Dijamin, di jaminan sama mewarisi sama enggak? Saya tanya sama otak akademisimu, warisan sama jaminan itu sama atau tidak? Saya tidak berbicara pada tatanan asumsi Anda. Saya berbicara enggak. Orang ini asumsimu yang salah, kamu sendiri tidak ngerti kutapnya. Jaminan sama mewarisi sama atau tidak? Kamu boleh tanya sama anak SD. Jaminan sama mewarisi sama atau tidak? Saya tidak mempermasalahkan apa yang Anda maksud. Saya menjawab pertanyaan Anda. Saya bertanya, kamu di mana jaminannya? Dari tadi kamu keluar-keluar bahwa kamu dijamin masuk surga. Sekarang jaminan kamu masuk surga di mana? Di mana tunjukin? Kalau Bapak ayat ini, ya, buka. Al-Imran 85 buka. Sebentar. Iya, kita buka. Tenang. Jaminanmu, jaminan lo Islam itu masuk surga mana? Iya, lu ahli neraka. Quran 9 ayat 71 jelas. Quran 9 ayat 71 jelas. Oh, tidak seorang pun masuk ke dalam ini masuk ke neraka. Ya. Ya, Ali Imran sebentar, Pak Yusuf bukain Ali Imran ayat 7 berapa? Ayat berapa? Itu surat 3 ya. Surat 3, Pak. Silakan. Ya, sebentar. Sabar, Pak. Santuy, Sahrul. Ayat berapa? Ayat berapa? Santai aja, Pak. Ya, santai aja. Ya. 45. 85, Pak. 85. 85. Oke, 85. Silakan. Coba baca, Sahrul. Tenang saja. Baca Sahrul. Santai saja. Iya santai baca Sahrul. Ya dengerin baik-baik. Semoga kalian dapat ya. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, satu kalimatnya dengerin baik-baik. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Artinya apa? Bertolak. Dan di akhirat dia termasuk orang yang apa tuh? Rugi, Pak. Jadi mana jaminan apa? Masuk jaminan Sahrul, jaminan masuk surganya mana? Mana? Jaminan masuk surganya mana? Sahrul, jaminan saya masuk kan surganya mana? Tidak menjawab, itu tidak menjawab. Ditanya ya, Mbak Pau, kamu kasih onde-onde. Saya minta Mbak Pau, kamu kasih onde-onde Sahrul. Oke, enggak apa-apa. Jadi di ya enggak apa-apa, ya, kamu sendiri tertolak oleh bukumu sendiri. Enggak bisa, Pak. Ya, loh, asumsimu itu anak SD aja. Mana jaminan surganya? Mana Allahmu kasih jaminan surga? Kamu masuk surga mana? Tunjukin Sahrul. Ngerti bahasa Indonesia atau saya bahasa Inggris atau pakai bahasa bulan? Pak Yusuf, tunjukin. Mungkin gini lah ya. Mana jangan kabur. Jangan kabur. Jangan kabur. Jangan kabur. Akademis aja enggak ngerti bahasa Indonesia, gimana akademis otakmu Sahrul? Mana jaminan tulisan jaminan di masuk surga mana Sahrul? Dijamin masuk surga mana Sahrul? Ya iya, silakan. Silakan. Dengarkan ya. Baik, terima kasih. 1000 tahun saya kasih kamu ngomong, silakan. Iya, baik, terima kasih.
Jadi dalam Al-Quran itu Pak, udah dijelaskan sama Allah, orang-orang kafir itu kamu sampaikan kebenaran di dalam Al-Quran, mereka jaminan, jangan kemana-mana, jaminan Allah mau menjamin masuk surga, saya kamu akan dimasukkan surga, mana, mana, udah jelas. Mana ayatnya, ayatnya tidak pernah ada, sekarang juga gua mualaf kalau ada. Islam enggak butuh dijamin masuk surga. Gimana sih? Iya, jaminan masuk Islam surga dari tadi. Dari tadi kamu teriak-teriak, kamu pasti masuk surga. Kamu dari tadi teriak-teriak, kamu dijamin masuk surga, Pak. Pak Yusuf Manubulu, tolong buka Quran 9 ayat 71. Surah Maryam. Jawabannya di 72, Bos. Kurang 9 ayat iya, sebentar Sahrul, nanti kita baca Sahrul ya, nanti kita berbicara ke 72-nya Sahrul, kamu ya, akademis kan ya, sip, ya. Kamu, sip. kamu pernah nyusun skripsi kamu pernah nyusun skripsi nggak Sahrul? Bodoh, S2 itu bukan skripsi, tesis namanya. Pernah, oh, nggak usah, S1-nya aja. Pakai yang S1-nya. S2-nya terlalu tinggi. Punya, pernah nyusun skripsi nggak? Ya. Udah, buka dulu ayatnya mana. Ya, buka. Jangan ketawa. Baca. Jangan ketawa. Buka, bagaimana? buka. Baca. Ya. Surah 19, Pak. Sorry, surah 19, surah Maryam, Pak. Surat 19 ayat 71. Surat Maryam. Hebat kalian ya, telah berantuman saya dengan kekafiran kalian, enggak punya pahala kalian. Surat 9. Jadi kita bisa tahu dia kafir atau Islam. Oh, jangan ngomong Pak Sahrul. Kita bahas saja. Ya, jawab apa? Aja ya. Kita mau jawab di sini rohani dan tidak disampaikan apapun harus disampaikan. Biar dia kafir itu memang panas, Pak. Biar dia head to head sama saya, Pak. Dia udah sering kali sama saya kabur terus dia. Alam, okay, kabur dari lu, bujuk bunek. Ada bujuk bunek. Sudah 19 ayat 71. Ya. Coba baca, Pak. Baca, Rul. Kita mau coba dibaca, ya. Rul. Ya. Baca, dengerin baik-baik ya. Baca, nah, ya. Kalian dapat hidayah ya. Iya, hidayah dari siapa, Bang? Orang pun dengerin kalau suruh baca gimana sih? Iya, udah baca aja. Dengerin diam saja. Iya, baca. Bego amat ya. Dengarin ya. Tol. Ya udah baca. Dengarin. Ngoceh aja dari tadi lo. Baca. Masih ngoceh aja kamu ya. Dengarin. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal ini bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Baca buka 72-nya, buka. Ya, baca. Mau baca buka sampai ke 100 silakan. Iya, buka naikin, Pak. Mau sampai ke 100 juga silakan, baca. Ya. Dengarin baik-baik ya. Kemudian terus. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Oke. Dalam keadaan apa tuh? Berlutut. Baik. Nah, siapa yang bertakwa? Oke. Ya, siapa? Sebentar. Sebentar Sahrul. Kan sudah dibaca. Tunggu. Sekarang gantian saya ngomong. Sekarang saya ngomong Sahrul ya. Sekarang Pak Yusuf tolong ke 71-nya lagi Pak Yusuf. 71 oke. Okay. Ya, balik lagi ke 71-nya. Nah, kita uji emisi. Kita uji emisi akademis ini, Pak. Coba. Bagaimana mungkin seorang kafir uji emisi? Di situ ditulis dan tidak seorang daripadamu. Tidak seorang pun daripadamu. Berarti itu siapa? Tidak seorang daripadamu itu semua orang? Atau cuma kamu sendiri, Sahrul? Atau cuma kafir doang? Semua yang bernama manusia. Paham gak sih? Ya, berarti semua yang bernama manusia kecuali binatang ya Kak Sahrul, benar kan? Jadi semua manusia. Nah, jadi semua manusia dimasukkan ke dalam neraka termasuk kamu Sahrul. Belajar bahasa Indonesia dulu, baca yang benar. Nah, itu bahasa Indonesia baca. Baca mendatangi kamu
Iya. Ada kata masuk. Okay. Jangan. Mau datangi. Tenang, ntar beludrek lo. Biar orang yang bodoh kayak kamu. Tenang, jangan ntar beludrek. Ntar darah tinggi, ntar setruk. Sabar, ya. Itu seger, mendatangi. Ya, sama, saya juga. Saya berantem. saya berantem aja taekwondo saya ban hitam. Ya. Bujuk buneng. Bujuk buneng. Dah, ini sekarang gua tanya Sahrul. Sahrul dengar dulu Sahrul. Sahrul dengar dulu. Beda dengan Sahrul. Ya, mendatangi kamu mendatangi rumah. Kamu mendatangi pasti kalau datang ke situ ya pasti celaka Pak Sahrul. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Kalau mendatangi itu Sahrul, kamu mendatangi rumahmu. Terus kamu ngapain di situ? Pak Sahrul pasti masuk. Kamu mendatangi rumahmu ngapain? Bahas kalimat mendatangi. Iya, ayo. Ke bahasa Indonesia zaman SD kelas 2 nih. Iya, oke. Mendatangi apa? Mendatangi rumah Budi. Iya, terus? Pertanyaan berikutnya. Apakah Anda masuk di rumahnya Budi? Nggak usah kalimat berikut, nggak ada kalimat berikut. Pokoknya kamu mendatangi rumah Budi, kamu ngapain? Mendatangi rumah Budi itu kamu ngapain? Kamu datang sampai nggak ke rumah Budi? Kamu udah sampai datang pasti masuk. Kamu kamu ada di rumah Budi nggak? Masuk. Kamu ada di rumah Budi nggak, Sahrul? Sahrul, kalau mendatangi kamu udah di rumah Budi atau belum? Marinara. Iya Pak. Sahrul itu kacau itu. Marinara. Iya Pak. Ya. Mungkin cuma lihat-lihat genteng kali Pak. Kalau datang. Iya begitu. Cuma piknik doang dia. Sahrul kacau ah. Jadi mendatangi itu Sahrul. Sebentar Pak. Sahrul. Kalau kamu mendatang. Sahrul. Kalau kamu udah mendatangi rumah Budi, kamu ada di rumah Budi apa tidak? Belum tentu. Saya belum tentu namanya tidak mendatangi Mas Sahrul. Aduh Pak Sahrul gimana sih? Kalau namanya mendatangi itu ya datang ke situ, masa mendatangi tidak datang namanya tidak mendatangi namanya. Sahrul, Sahrul kamu mendatangi masjid, kamu ngapain? Kamu ada di masjid atau enggak? Kalau kamu mendatangi masjid, Sahrul. Itu ayat 72-nya kan dibahas nih. Enggak perlu bahas 72 dulu. Ini dulu mendatangi dulu. Kalau mendatangi itu. Sahrul. Ayat 72-nya tertolak Pak Sahrul. Sahrul tertolak itu Pak Sahrul. Kalau kamu mendatangi itu, kamu mendatangi masjid itu, kamu ada di masjid apa ada di mall? Sebentar Pak, kamu mendatangi masjid itu kamu ada di masjid apa di mall? Masalahnya nggak bisa ngomong. Ya sudah jelas lah, mendatangi neraka itu ya pasti masuk. Kamu mendatangi masjid. Sebentar, kamu jelas dulu pertanyaannya jelas dulu supaya kamu paham. Pertanyaannya, kamu mendatangi masjid itu kamu berada di masjid apa di mall? Silakan jawab. Bisa nggak saya jawab? Jawab. Silakan jawab. Baik, dengerin biar cerdas. Ya. Saya belum tentu. Jadi kalian yang namanya belum tentu berarti tidak mendatangi namanya. Itu kan pelitian yang mendatangi Pak Sarul. Ya udah jawab dulu Sarul. Jangan ngerti ya. Sarul jawab dulu lah. Coba biar dia jawab dulu. Substansi banget ya. Kalau biar dia jawab dulu. Berarti berhenti perbahasannya. Karena tidak akan nyampe juga. Kita bahas 71 dulu. Kita tak debat apa pun. Kita bahas 71 dulu. Sarul kita. Sahrul kita bahas 71 dulu baru ke 72 Sahrul kita 71 dulu. 71 aja kamu belum paham. 71 ke 71 aja bahasanya kamu tidak paham ya, baca silakan ya. Kamu mendatangi masjid itu kamu ada di masjid apa ada di mall? Jawab aja. Gak bisa jawab. Saya di pekarangannya. Loh, saya ada di pekarangannya. Apa saya masuk masjid?
Namanya itu tidak mendatangi, oh, Pak Sahrul, kalau di pekarangannya berarti mendatangi di pekarangan. Ngapain kamu datengin pekarangan? Kamu mau jalan-jalan. Kamu datang ke masjid mau ngapain? Loh, kamu ke masjid mau ngapain, Sahrul? Kamu ke masjid, mah kamu datang ke masjid mau ngapain? Nyongkrong di pekarangan doang. Jadi teman lah. Iya, cuma nongkrong di salat di pekarangan. Nongkrong di pekorongan doang, Sahrul ini. Nongkrong di pekarangan doang. Ya oke. Oke, oke, kita terima. Kasar ya, masuk akal. Terpolak kasar ya, jawabannya tertolak, itu masuk akal. Oke, kalau begitu kita terima dengan baik hati ya, dengan kita tidak sombong, kita baik hati. Sekarang Sahrul, kalau kamu mendatangi neraka itu, kamu ngapain? Nyelongok neraka, ngelihat-ngelihat neraka, piknik ke neraka. Kalau kamu mendatangi neraka, coba jelasin. Ya pasti di gorong kan di sana. Dengarin. Nanti makin bodoh nanti. Iya, kita semua di sini. Apa yang bodoh? Masa kata-kata gitu aja enggak bisa mencerna, Pak Sahrul? Mendengarin. Coba. Iya. Iya. Pak Sahrul itu kalau mendatangi itu ya masuk ke dalamnya. Kalau mendatangi pekarangan berarti bukan mendatangi rumah tapi pekarangan. Pak Sahrul itu gimana sih? Yang namanya mendatangi masjid ya masuk ke masjid, masa sholat di pekarangan gimana, Pak Sahrul ini ah? Emang pinter gak sih? Dengarin jawabannya. Ya, Pak Sahrulnya justru yang tidak pinter. Ya, kalau Pak Sahrul pinter gak mungkin penjabarannya seperti itu. Pak Sahrul makanya ditolak. Pak Sahrul jawab Sahrul. Jawab Sahrul, jawab. Ya jawab aja Sahrul, jawab. Ya, jawab, jawab. Ya, ya, ya. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya. Oke ya, dengerin baik-baik. Biar pada pinter ya. Yang iya. Namanya ayat silakan. Ini silakan diem. Yang namanya ayat ini manusia itu dari Adam sampai akhir zaman akan mendatangi neraka. Itu yang namanya ahli hisab. Di situlah pada saat manusia dihisab. Siapa yang dibiarkan Allah di neraka? Dengarin dulu. Gimana mau pintar belum selesai kok. Siapa yang Allah diamkan di neraka? Dialah orang-orang zalim. Siapa yang zalim? Kafir. Kelas yang terakhir ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disampaikan bahwa nabi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Siapa yang Allah? Siapa yang Allah selamatkan? Hore, hore. Di situ ada keterangannya nabi terakhir. Hore. Hebat-hebat. Hore, Pak Sahrul. Di situ ada keterangan nabi terakhir. Pak Sahrul menafsir enggak benar lah. Sahrul itu menafsir enggak benar itu. Manusia yang melaksanakan. Tidak ada itu keterangannya nabi terakhir di situ dicantumkan. Baik, itu tidak ada Islam di situ orang bertakwa. Kamu mendatangi neraka atau enggak, Sahrul? Sahrul, itu tidak ada kata Muslim, tidak ada kata Islam di situ bertakwa. Sahrul, kamu mendatangi neraka enggak? Kamu mendatangi neraka enggak? Maaf, Sahrul, kamu mendatangi neraka itu enggak? Sahrul, kamu mendatangi neraka itu tidak? Sahrul, kamu mendatangi neraka itu apa tidak? Sahrul, kamu mendatangi neraka itu tidak? Coba baca ayatnya baik-baik, Pak Sahrul. Jangan menjadi orang Muslim yang seperti Pak Sahrul nih. Orang Muslim yang menafsirkan sendiri. Gagal otak. Itu di situ tidak ada kata-kata Islam di situ. Gagal otak ya. Aduh, gimana Pak Sahrul itu? Iya. Tapi sesat Pak Sahrul bisa masuk neraka ini. Bisa bicara sebentar? Cukup ya, Pak ya. Yusuf. Jadi Pak Yusuf. تملأنا بالقوة.